Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada yang tanya ya, cara membuat apa watermark pada video yang bergerak seperti ini gimana? Nah, watermarknya bergerak yang di tengah ini loh. Software yang digunakan Camtasia Studio ya. Oke, langkah pertama kita buat lembar kerja baru. Masukkan videonya. Sebagai contoh saya gunakan video Windows ini, drag ke sini ke timeline, klik OK, kemudian masukkan logonya, klik drag ke sini. Nah, kita setting pada bagian visual properties. Misalkan kita buat ini kan besar, kita buat 15 terus transparan 25. Apa ya, bagaimana biar ini bergerak? Kita tambahkan transisi, misalkan ripple. Oke, ini kita geser biar nanti dia agak cepat pindahnya itu. Tuh ya, bagaimana biar dia bermain terus ya? Caranya di copy ini, copy lagi, copy, masukkan di sini. Cara mengcopynya sama dengan yang di MS Word, Ctrl C, Ctrl V. Oke, sekarang sudah menu, kita play ya. Tuh, lihat dia bergerak. Kita lihat tuh, dia bergerak kan. Bagaimana, ini hanya contoh saja ya, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.